Bertemu dengan Bapak Ibu rasanya menenangkan hati dan jiwa. Tanya ke sebelah kanan, Ustaz dari Mesir juga? Iya. Tahun berapa di Mesir? Tamat tahun 90. Tahun 90 saya tamat SD. Beliau sudah di Mesir. Ustaz di Mesir 95. Saya baru ke Mesir 98. Ternyata yang di belakang saya senior-senior saya semua. Maka jangan heran kalau selama ceramah ini agak-agak grogi, hilang bahan. Makmum, jenderal-jenderal di belakang. Bertemu dengan para habaib. Habaib dari kata habib. Habib dari kata hub. Hub, cinta. Habib, kami cinta. Kenapa kita cinta kepada mereka? Karena mengalir darah Nabi Muhammad dalam diri mereka. Dari Nabi Muhammad SAW turun kepada Sayyidatuna siapa? Fatimah. Dari Fatimah turun kepada Sayyidina Husain. Dari Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq turun kepada Sayyidina Ali Al-Huraidi. Itulah yang mengalir kepada Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Haddad, Al-Segaf. Nah, inilah para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Abdul Somad, darah siapa? Ya, darah bapak saya. Kita tidak mulia dalam pandangan Allah karena darah kita, tapi insya Allah kita mulia karena niat baik kita, insya Allah. Amin. Sampai kemari dihadapkan ada yang pandai ngaji tapi enggak tentara. Ngaji hebat tapi enggak tentara. Ada tentara enggak pandai ngaji. Yang lebih parah sudahlah enggak tentara enggak pandai ngaji. Mati aja lah. Tapi hari ini masya Allah tentara bisa ngaji. Tapi terus terang saya tadi seuzon waktu dengar. Ini jangan-jangan MP3 Muammar. Demi Allah, demi Allah. Kalau bukan karena segan, saya udah mau ke depan tadi ngeliat. Mama, mama Ustaz. Lebih baik minta maaf di sini. Karena ayat yang beliau baca, wa in tubdu ma fi anfusikum, andai kau nyatakan apa yang terlintas dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum billah, Allah tetap akan menghisabnya. Yang terlintas di hatimu tadi Abdul Somad, kalau tidak kau minta maaf, tetap Allah akan menghisabnya. Makanya saya ceritakan, Pak Serka, saya mohon maaf, tadi terlintas di hatiku, jangan-jangan itu MP3 Muhammad. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bangga. Kalau tidak dibuat acara ini, saya tidak bisa bersilaturahim dengan Pak Camat, tidak bisa bersilaturahim dengan Bapak Kapolres, tidak bisa bersilaturahim dengan Bapak Dandim. Alhamdulillah, sebelah kiri saya Bapak Kapolres, sebelah kanan Bapak Dandim. Kami pun berfoto bersama, fotonya sudah saya simpan. Jadi kalau ada yang macam-macam, kenapa mereka enggak takut sama Ustaz? Saya tak ada kekuasaan. Saya tak ada kekuatan. Tapi yang sebelah kiri saya tadi, polisi. Sebelah kanan, dandim. Pistolnya besi. Walaupun pelurunya tinggal. Tapi orang takut. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Kekuasaan penting. Ada yang lebih penting lagi. Apa? Duit. Makanya dibuat acara Tabligh Akbar for Dai, Forum Dakwah Industri for Kami. Ada foto saya. Spirit hijrah menjadi pekerja muslim yang semakin produktif dan penuh berkah. Allahu Akbar. Bu, suamimu pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Anakmu belum bangun, dia sudah pergi. Dia pulang malam, anakmu sudah tidur. Jarang pulang. Siapa namanya? Bang Boy. Tapi kalau kau lepas dia dengan bismillah, dia pun berangkat dengan bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata
illa billah, yang menjadi pekerja muslim, maka itu yang akan menggiring engkau menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari nafkah jihad fi sabilillah. Makanya nanti kalau istrinya nelpon, "Mas di mana? Kok enggak pulang?" Jihad. Jangan kau marah, Ibu. Mereka sedang mencari rezeki sesuap nasi dan segenggam berlian intan untukmu. Sekaligus persiapan kawin lagi. Istri pertamanya meninggal. Ibu mau marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau cari rezeki, kau ambil harta, kau bawa, itu semua akan tinggal. Kau bangun rumah besar, tinggi, tapi setelah kau mati, rumah itu akan diambil oleh siapa? Bronis, brondong manis. Kau yang mencari rezeki, kau yang mencari uang, sampai enggak sholat, pagi, pagi, sibuk, sibuk, sampai enggak sholat. Sampai akhirnya kau makan, 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 jantung koroner. Mati, rumahmu yang besar diambil oleh suaminya yang baru. Brondong manis. Sore-sore mereka jalan-jalan pakai motor baru. Suami baru nanya, "Adinda, mana makam suamimu yang lama?" Saking kuatnya pegangan, nunjuknya pun pakai kaki. Terus ada. Tinggal! Rumah besar, tinggal! Mobil besar, tinggal! Bini besar, tinggal! Apa yang kau bawa mati, itulah yang masuk dalam kotak-kotak tadi. Betul? Tapi jangan pulang dari sini kelahi. Nanti pulang dari sini, "Mas mau minum apa, Mas?" Jangan kau tanya lagi. "Mas mau makan apa, Mas?" Jangan kau tanya lagi. Rupanya kau sudah siapkan brownies ya. Bukan itu maksud Ustaz Somad. Ustaz Somad sekedar mengingatkan. Ustaz Somad gak adil. Cerita mati, suami mati. Oke, kalau gitu kita balik, istri yang mati. Engkau yang selama ini pegang uang belanja, begitu dapat uang kau beli cincin emas, rantai emas, gelang emas. Sebentar, gatal ya. Jam berapa ya? Ustaznya lama ya? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawamu dan kau akan mati. Begitu kau mati, gelang emas tinggal, rantai emas tinggal, cincin emas tinggal, gelang kaki emas tinggal, gigi emas tinggal. Siapa yang akan mengambil? Istri muda. Mana yang kekal abadi? Kalau ada yang kau masukkan ke dalam kotak tadi, maka masukkan cincinmu dalam kotak, masukkan gelangmu dalam kotak, kirim ke Donggala dan Palu. Betul? Kalau memang betul, masukkan. Mana kotak? Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz ceramah tadi, semua memasukkan cincin dan gelang. Begitu dibawa ke toko emas, imitasi. Untuk apa? Kalau ingin menunjukkan kaya bukan dengan gelang emas, menunjukkan kaya bukan dengan cincin emas. Kalau kau mau menunjukkan kaya, sekolahkanlah anak-anak yatim Donggala. Ustaz Al-Mukarram, kakak kelas saya, senior saya di Kairo, di rumah saya Ustaz Somad, ada 450 anak yatim yang sedang sekolah. Berangkat ke Donggala, berangkat ke Palu, bawa anak-anak yatim, bawa kemari, sekolahkan. Yang enggak bisa, pulang dari acara ini, hubungi Ustaz kakak kelas saya, senior saya di Mesir, Kairo. Datang ke rumah mereka, tanya, mana anak yatim yang belum beli baju baru? Mana anak yatim yang belum makan? Mana anak yatim? Ibu mau nanya, mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tempat kita bernaung di padang mahsyar adalah sodaqoh.
Alhamdulillah siang ini sedekah begitu banyak. Ini saya serius. Siapa yang bersedekah tisu, maka di akhirat akan mendapatkan tisu 700 kali lipat. Siap-siap Ustaz dapat tisu. Siapa yang mendekatkan kipas angin akan dibalas dengan AC di surga. Saya khawatirnya saya sebut tisu semua ngantar tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panas dan tak panas itu letaknya bukan di kulit tapi di hati. Berapa banyak kita lihat ada orang di ruang ber-AC sejuk adem ayam tapi kepanasan. Yang panas itu apanya? Hatinya panas. Kenapa panas? Melihat tetangga mobil baru. Saya paling panas hati saya ngeliat dia Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang lebih panas ngeliat yang ini Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Saya soge-soge aja mulutnya Pak Ustaz. Tidak boleh hasad. Tidak boleh dengki. Dia rezekinya lancar. Karirnya tinggi. Tapi dia pakai doakan. Ya Allah, ini tetangga rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa berinfak, bersedekah. Amin. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka jangan doakan yang tidak baik. Ya Allah, ini tetanggaku karirnya tinggi, rezekinya lancar, tolong cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan. Bibirnya mereng sebelah. Na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.